ya Bu. Lagi nanam ubi ya? Iya. Dari YouTube Petualang kita. Mau nanya, Kampung Madura di situ ya Bu? Iya, terus. Oh, masih jauh? Masih Pak. Itu Kampung Madura gara-gara orang Madura semua ya? Iya. Oh. Ya, sebenarnya ya nggak juga. Sekarang udah campur-campur. Iya ya. Oke oke. Habis aspal mentok kan? Iya. Tapi ada jalan belok. Kalau jalan terusnya itu rusak Pak. Jadi dari jalan apa yang sawit-sawit? Oh. Ada nanti tuh pekong apa masuk ke jalan itu? Ikut yang listrik lah ya. Oke, oke. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan subur Bu. Ayo Bu. Karena jalan tidak memadai, jadi saya jalan kaki ya teman-teman. Perjuangan ke kampung yang kita tuju, yang ingin kita eksplor. Sepertinya kami salah jalan teman-teman. Nanti di depan mudah-mudahan ada yang bisa kita tanyain, karena sebenarnya jalan ke Kampung Madura bagus ya, tapi kita salah arah, jadi kita melalui jalan yang kurang bagus atau kurang memadai seperti ini. Nah, di depan ada rumah-rumah penduduk. Coba kita cari, siapa tahu ada warga yang bisa kita tanya. Ini jalan aspal. Yang di sana. Iya. Kalau ini jalan aspal kemana terus nih? Simpang 8. Perawang. Perawang. Kenapa dari sana kami tadi ya? Pemda. Jalan Pemda. Hai Bang. Boleh masuk Bu. Ini Kampung Madura ya? Iya. Oh, berapa kakak sini Bu? Ada lah 100 gitu. 100? Iya. Orang Madura semua? Enggak, campur. Oh. Ada Melayu, ada Minang, ada Batak. Iya, iya. Ada Nias. Tadi kita tengok itu, coba turun Pri, tengok. Itu buah apa Bu yang panjang-panjang itu? Labu. Labu Pri. Oh.
Teman-teman, ini kita berada di Kampung Madura, di rumah keluarga Pak Satimo. Pak Satimo, ini keluarganya. Di Kampung Madura berjumlah 100 kakak kurang lebih. Tapi di sini udah campur ya. Ada yang Minang, suku Batak, tapi mayoritas rata-rata Madura. Oke teman-teman, kita jelajahi lagi Kampung Madura ini. Kita cari hal-hal yang unik. Oke Bu, makasih ya. Ini sekolah ya? Iya, Merdeka. Ini Kampung Madura namanya? Iya. Orang Madura semua? Iya. Ada orang Madura? Iya. Enggak sekolah? Libur? Udah pulang. Oh, udah pulang. Ini sekolah kelas berapa? SD apa? TK. Oh, TK. Iya, oke. Makasih ya. Ini masih dalam perbaikan kurasa ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita sudah selesai mengeksplor Kampung Madura yang berada di Perawang Riau. Jadi penduduk Kampung Madura ini kurang lebih 100 kakak, mayoritas orangnya orang Madura perantau. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, di share, dan jangan lupa di komen ya teman-teman. Sampai jumpa, salam petualang, terima kasih.